Ku coba tuk mayupakan. Sedih enggak? Fadil. Kamu galak banget sih. Kamu kasar banget sih kayak gitu, lempar-lempar begitu. Kamu kan lagi nyanyi, mau ikut lomba. Tapi saya gak ngedengerin, Mas. Oh, buset. Seandainya suaminya pasti dianiaya terus setiap hari. Kalau punya istri begini. Aduh. Aduh, Masya Allah. Wah, kota Jakarta, ibu kota Indonesia nih. Apa? Saya beli aja ya. Aduh, Masya Allah. Welcome. Welcome back to my. Mbak, permisi. Izin dulu sini boleh ya? Sorry ya. Sultan mau duduk nih, bos. Mbak, makan. Cafe Rene Square, aduh Masya Allah. Mbak, ini Jakarta ya? Jakarta? Itu gedung-gedung itu berapa sih harganya? Di mana rumahnya? Mbak? Tanya aja. Enggak, gue mau minta kontaknya, gua mau gue beli gitu. Hah? Jangan kan gedung. Gedung presiden pun saya beli. Itu. Kalau Gelora Bung Karno di mana sih? Soalnya aku banyak anak buah yang mau main bola di sana. Gitu. Satu gajinya anak pemain bola aja 300 juta kali 20 orang. Enggak apa-apa lah, hitung-hitung buang-buang uang lah gitu. Soalnya di ATM di lemari nggak kepake loh, di bawah kasur sampai aku di bawah kasur. Aduh, Masya Allah. Enggak ada mobil-mobil yang Lamborghini gitu di sini. Di mana sih dijualnya? Hah? Enggak mau beli 100. Aku banyak ajudan, kasihan ajudan aku enggak pakai mobil yang keren gitu. Enggak, aku nanya, kok kamu enggak jawab? Hah? Bisa diam? Kok disuruh diam? Kan aku nanya sama kamu. Gak mau ditanya. Oh. Oke deh. Aduh. Kita perlu klien aku dulu ya. Mau meeting lagi. Halo Pak Bowo. Iya Pak, kita jadi meeting jam 10-an ya Pak ya. Siap Pak, kita jadi meeting jam 10-an. Oke Pak. Bapak, gimana kalau karyawan Bapak suruh nyari-nyari kita meeting di gedung, di apartemen gitu? Ya, yang sewa per malamnya ada nggak yang 100 jutaan gitu, Pak? Iya. Iya, masalahnya itu, Pak. Uang 100 ribuan yang baru ini nggak kepake, Pak. Selama di ATM nggak habis-habis ini, Pak. Maaf, Pak. Tolong Bapak itu ya. Bapak atur lah ya. Sama tolong cariin showroom-showroom Lamborghini gitu Pak, saya mau nyari Pak. Sama BMW yang model-model terbaru gitu Pak. Ini ada, iya cewek jomblo Pak, sendirian gitu. Malah aku datang ke sini dia minta transferan 100 juta katanya, malas banget sih. Kamu siapa? Kata kakak. Kata aku gitu Pak. Ya kalau mau ikut kerja sama aku gitu loh. Bener. Oke. Coba aku tiba-tiba datang, Mas. Aku pinjam uang dong 100 juta. Nanti aku enggak apa-apa deh, gimana kamu, Mas? Astagfirullahaladzim. Enggak. Kamu tuh baru kenal sama aku, Mbak, kata. Coba aja, Mas. Aku tuh udah jomblo 5 tahun 5 malam, Mas. Kamu enggak nikahin aku katanya. Mbak, apa sih kamu nih tiba-tiba mau ngajak nikah sama aku? Iya. Apa? Iya. Biasa, Pak. Maaf ya, Pak, ya, Pak. Pokoknya atur aja Pak Bowo, atur aja Pak. Nanti lah mau nyari-nyari showroom dulu nih. Lumayan lah 30 menit dapat lah mobil Lamborghini 3, 4 gitu Pak. Iya Pak. Benar Pak.
Siap pak. Oke siap pak. Siap. Oke pak. Siap pak. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bingung banget. Uang gua nggak habis-habis ya. Gak ada yang jual apartemen nih. Bagi-bagiin udah. Saudara-saudara udah. Orang tua udah. Gak kepake. Lo mau uang gak? Hah? Makasih. Aku mau nyanyi-nyanyi disini sih. Aku kan meeting itu kan meeting ngomongin ini. Aku kan mau ikut idol gitu lah. Aku meeting itu mau ngomongin suara emasnya aku gitu loh. Aku izin nyanyi di sini ya. Kamu nggak ganggu kan? Kok pesen minum ini? Ini minum harganya berapa sih? Berapa mas? Kok bayar? Iya, berapa harganya? 25 ribuan paling 35. Enggak ada yang lebih mahal kek, yang satu minum 1 juta enggak ada itu di sini. Aku nanya sama kamu. Kuat ya. Kayak ada gitu ya yang mahalan sedikit kayak gitu ya. Yang aqua. Kenapa sih aqua tuh bening terus? Enggak ada yang berwarna kayak yang agak mahal dikit gitu. Biasalah. Ya udah. Nyanyi aja di sini. Maya ini tak ingin aku sendiri. Ku coba tuk menyupakan. Sedih enggak? Buset. Kamu galak banget sih. Dari tadi kan saya suruh diem ya, maksudnya nggak mau diem, salah sendiri. Kok kamu kasar banget sih kayak gitu, lempar-lempar begitu. Kamu kan lagi nyanyi, mau ikut lomba. Tapi saya nggak mau dengerin. Oh, buset. Masya Allah, tabarakallah, ada ya cewek begini ya. Seandainya suaminya pasti dianiaya terus setiap hari. Kalau punya istri begini, aduh, sultan gini, aduh. Kamu tau nggak alamat baju? Aku mau beli baju nih. Saya nggak peduli. Hah? Saya nggak peduli. Buset, galak pisan. Ya udah. Banget batasan semua pada meetingin aku ya Allah. Enggak diragukan suara emasnya aku. Masya Allah. Aku waktu diminum bukan buat disiramin ke aku. Teleponan sama ayang kalah. Halo sayang. Ini kakak habis disiram sayang. Kakak dianiaya. Kamu bilangin teman-teman kamu polisi sayang. Biar bawa dia ke polisi aja nih. Masa kakak disiram? Nanti kakak visum lah dia. Siram iya. Kakak nggak terima banget sayang. Masa suara mas kakak nggak dihargain sama dia. Kan sekarang kakak kan mau meeting di Bandung ini. Kakak mau meeting di Bandung. Iya di Bandung sayang. Kakak lagi di Bandung loh sekarang. Bandung dari mana? Iya, kakak mau meet. Apa sih kamu nih? Jangan percaya. Iya. Enggak, sayang. Iya gitu sayang. Kakak disiram. Kan dia nanya, mas kamu udah punya cewek belum? Udah mbak. Malah disiram kakak coba sayang. Kan banget sih kata kakak. Kamu nih orang nggak dikenal menyiram-nyiram aja. Kakak nggak terima sayang sebenarnya. Iya. Udah ditarik tangan kakak, ditarik terus-terus. Tarik-tarik terus sama dia. Udah ngajak. Sumpah. Ngajak. Nggak, nih cowok buaya banget mbak. Bungkus sini. Ngajak. Ya, apa sih? Ngajak ke mall sayang. Ngajak ke mall.
Iya. Ya udah sayang ya. Hah? Siap sayang. Nanti kabarin lagi ya. Bro. Ya sambil nyari-nyari mas nikahkan nih buat nikahan kita mahar ya. Ini gak usah nikah, Mbak. Siap, sayang. Apa sih? Saya jadi Mbak sih. Biasa, sayang. Biasa cewek itu mah cemburu, sayang. Emang begitu kalau orang cemburu tuh begitu. Manas-manasin gitu, biasanya gitu. Cemburu. Ya udah, sayang ya. Nanti ke kabarnya, sayang. Siap cintaku, my berlianku, penerang jiwaku, matahariku, sayang. Oke, okay, I love you. Love you so much. Love you, baby. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirik ya aku penyayang ya. Makanya kamu siram-siram aku ya. Stop, gak usah jawab, aku tahu jawabannya pasti iya. Tahu jawabannya. Aduh, masalah. Ajudan gua mana ya? Ajudan! Di mobil terus. Ngeliatin cewek cantik aja ajudan. Di sini gak ada cewek cantik, ada cewek jomblo ya ajudan. Pakai baju putih ajudan. Celananya hitam. Hitam putih. Udah kayak kehidupan aja ajudan. Buru ajudan bawa emas. Wait a minute. Lempar ajudan. Tangkap lagi. Lempar lagi ajudan. Lagi ajudan. Lagi. Wait. Ah. Ya, ajudan. Nanti dulu. Oh. Dia pengen dinikahin anak ajudan, tapi anak disiram air. Kalau kamu gak nikahin aku siram kamu. Gitu ajudan. Hah? Nikahin aja kamu. Nikahin? Ya. Nikahin cewek kasar begini. Gitu kasar kamu. Ya udah, mau ajudan mau kemana? Tidur di mobil. Ya. Di mobil Porsche. Mas batangan nih bos, 700 juta dari Dubai. Bisa bunyi, bisa jadi karaoke. Mas batangan nih bos, aku cat warna hitam. Sorry ya. Aku enggak level pakai aku enggak level mas-mas warnanya emas. Enggak level. Udah banyak di rumah, ada 1 triliun logam emas mulia. Kita tolong enggak cat ini? Tekan dong, mas batangan gak bisa begitu. Bunyi juga ya. Hebat emang mas batangan, the best. Awesome.
وتسترني رام عني عني لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى santai. Ya nggak apa-apa, aku maafin. Kamu keganggu aku salawatan gini. Enggak, sumpah. Masya Allah banget, mas. Nggak keganggu kalau aku salawatan. Enak banget, mas. Aku salawatan sekali lagi boleh? Boleh banget. Menepus kesalahan aku deh, tadi udah bikin kamu kesel. Nggak apa-apa ya, boleh? Boleh banget. Boleh banget. Videonya, mas? Rin, buat apa? Apa? Buat aku dengerin dong. Buat aku dong, kamu dengerin. Kirain mau dikirim ke mama. Mau bilang, bahwa ini calon mantunya, gitu. Ah! Nantangin ya. Aduh, insyaallah. Ya udah. Go. Sekali lagi boleh ya? بالقرآن سبح
أجل خبث الأرض ونفلي هو فربي ومن الآيات سنفايد سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا نصر كتابي أولى وسيبلغ ذي الدنيا قولا بالقرآن سأمضي أجل خبث الأرض ونفلي هو فربي ومن الآيات سنفايدي سأعاهد يا مولاي فعلا لا نقولا نصر كتابي أولى وسيبلغ ذي الدنيا قولا ذقت ولنا نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولنا نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح الجود أمضي أجل خبث الأرض ونفلي ومن الآيات سنفايدي سأعاهد يا مولاي فعلا لا نقولا نصر كتابي أولى وسيبلغ ذي الدنيا قولا ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح الجود سأمضي أجل خبث الأرض ونفلي هو فرضي ومن الآيات سنفايدي سأعاهد يا مولاي فعلا لا نقولا نصر كتابي أولى وسيبلغ في الدنيا Allahu Akbar. 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 Allahu
kayak berkaca-kaca gitu, kenapa? Kayak berkaca-kaca gitu. Astagfirullah. Kali lagi deh ya. Boleh. Boleh lagi. Boleh berkali-kali. Setiap hari mau enggak? Mau dong. Satu syaratnya. Harus jadi mamum aku dulu. Aduh, insya Allah boleh ya. فتني من لدنك عناية لا الزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلا الحبيب تمين ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل Bye.
هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسين كل القلوب إلا الحبيب تمين ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسين كل القلوب Gak nyangka banget, Mas. Gak nyangka banget, ya. Kamu, apa sih yang di pikiran kamu sampai mau nyiram aku tuh? Apa yang dalam benak kamu tuh? Abisnya Mas tuh berisik banget. Berisik, oh. Freak banget, ya. Banget. Sombong banget nih orang gitu, ya. Iya, mulutnya ya ampun. Aduh, Masya Allah. Pas salawatan gitu agak ganggu juga? Enggak, ada sebenernya. Sebenernya lah. Jarang banget kalau nunggu cowok yang kayak gitu. Kamu dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta. Siapa namanya? Riani. Riani. Gak mau nanya nama aku siapa? Nama siapa? Perempuan tuh. Ditanya mah aja maunya. Nanya balik ya perempuan. Namanya siapa, Mas? Nama aku Mas. Mas. Mas apa? Masa depanmu. Ah! Aduh, Masya Allah, masa depanmu ya, amin gak nih, aduh. Awalnya nyebelin ya, kalau sekarang gak mau ditinggal pergi kayaknya ya. Aduh, kerja kuliah di Jakarta? Kerja. Kerja? Iya. Kerja di bagian apa? Jadi admin. Admin, Masya Allah ya. Jadi admin ya, semangat terus kerjanya. Tapi nanti setahun yang akan datang, kamu nanti jangan kerja lagi ya. Aku minta tolong kamu jangan kerja lagi. Kamu berhenti kerjanya. Kan nanti udah aku yang nafkahin. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi awalnya risih, keganggu ya? Aduh. Pan banget sih ini orang gitu ya. Freak banget. Freak banget, coba-coba masa minta. Masa ya ampun, kakinya ke atas waktunya kayak etis banget. Gak ada, sombong banget ya. Kelas berat banget sombongnya, ya. Parah ya. Mana mulutnya, ya ampun. Berasa kayak saudagar banget. Aduh, maaf, Kak. Aku tuh sebenarnya kan mau ngisi acara sholawat gitu. Nanti ada acara sholawat gitu di DKI sini. Jadi ada tablik akbar, reuni 212 gitu. Jadi aku tuh mau ngisi acara sholawat, hadburuhan gitu. Aku tuh sebenarnya lagi ngetes mental aja sih, sambil latihan, sambil belajar juga. Kira-kira aku nih layak gak ya buat ngisi acara sholawat? Aku nih layak gak ya buat ngisi acara sholawat gitu? Gitu. Layak banget, Mas. Layak banget ya. Top. Luar biasa. Aduh, Masya Allah. Enggak, ini ya. Kamu enggak pusing dengerin sholat gitu? Adem banget. Adem ya? Aduh, Masya Allah. Nyaman sama sholat, nyaman gak? Nyaman. Sama yang bawain sholatnya nyaman gak sih? Oh.
Masya Allah, Masya Allah. Kamu kerja di Jakarta mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Bolak balik pakai Grab apa jemputan atau pakai kendaraan sendiri? Naik umum. Naik umum ya. Aku boleh nggak sekali-kali nganterin kamu gitu? Nganterin ke mana? Nganterin ke rumah lah. Ya kali ke pelaminan kan masih lama gitu. Pelaminan juga. Aduh, masya Allah. Barakallah. Kaki kamu nggak apa-apa ya? Kaki nggak apa-apa. Bisa jalan bisa. Ayo kapan? Sekarang aja gimana mas? Oke sekarang boleh. Beneran aku lapar banget nih. Pengen makan makanan yang gurih, yang seger, yang fresh. Sayur asem kayak gitu. Di mana sih ada sayur asem gitu enak kayaknya? Aku tahu deh, di sayur asem plus tempe dicoet gitu loh. Ada, enak kayaknya. Di sini ada. Masyaallah. Kamu tahu daerah sini? Lumayan lah. Ya. Aduh, masyaallah. Cocok lah ya buat isi acara sholawat gitu ya. Terus abis isi acara sholawat, mau isi acara juga musabaqah tilawat Al-Qur'an gitu. Aku izin tadarus sedikit boleh? Boleh banget. Kamu nggak ngerasa keganggu? Tentu tidak, mas. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Boleh deh ya. Oke. Okay. Ada lagi. Ya? Boleh. Kamu ada request surat apa gitu yang paling yang kamu senengin atau surat apa? Ada nggak? Ar-Rahman. Favorit perempuan banget tuh Ar-Rahman. Boleh deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ya gerak, cocok nggak sih buat ngisi acara musabaqah tilawat Al-Qur'an ini? Saya nggak bisa berkata-kata. Keren banget. Serius. Kamu sih yes gitu ya? Aku sih yes. Aduh. Lala. Cocok lah ya buat jadi imam juga cocok gak sih? Tapi nanti kalau mau jadi makmum aku siap pakai hijab nanti?
Insyaallah. Aduh, insyaallah ada barakallah. Subhanallah. Enggak mau nanya apa-apa lagi tentang aku kayak gitu. Emang masih di sini tinggal daerah mana atau lagi ada bisnis saya atau gimana? Aku lagi ada perlu aja sih satu mingguan di Jakarta ini gitu. Paling satu mingguan gitu. Asli mana sih? Aku aslinya Serang. Oh. Aku Serang, Serang. Kamu tahu Serang? Banten ya? Banten, Banten. Yeah. Main-main lah ke sana. Nanti, nanti, oh iya, kan nanti juga main. Terus ke dua orang sama orang tua aku. Aku tunggu. Aku tunggu. Aku tunggu kedatanganmu, Mas, ke rumah aku dulu gitu ya. Aduh, insya Allah, tabarakallah. Baju kita samaan warnanya ya? Beda kayak ini. Beda. Beda. Aku merah, kamu juga merah. Merah. Merah kan baju? Putih loh. Hah? Ini putih. Putih. Oh, berarti benar apa kata orang-orang bilang ya? Cinta itu membutakan gitu. Aduh, aduh, insyaallah, insyaallah, insyaallah. King of Gombal. Aduh, ya udah deh. Aku mau yuk nyari makan sayur asem, tempe, tempe mendoan gitu, tempe orek atau tempe goreng gitu. Kamu mau antar aku enggak? Kamu malam ini enggak kemana-mana kan? Enggak sih, aku free. Free kan? Tapi nanti takut lupa. Aku boleh follow-follow Instagram sama kamu? Boleh. Boleh ya? Siapa yang Instagramnya? Iya, Nian. Gini. A-nya dua kali. Di sini? A-nya dua kali. Enggak, di Riani AAN. Ya. Ini. Iya. Oke deh, aku follow ya. Oke, di follow deh. Ya udah. Ayo. Makan ya. Kamu belum bayar kan? Apa? Ini belum bayar kan? Belum. Ya udah. Nanti imam yang bayarin. Beneran nih mau bayarin? Kan imam yang bayarin tenang. Udah sih mamu mah gimana imam aja gitu. Ikut aja. Ikut aja deh. Ayo. Ayo. Sini dekat-dekat sini banyak kali ya? Iya. Banyak ya? Ayo.